Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya, Risnawati Hamid. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Matematika kelas 8. Adik-adik, pada kesempatan ini, materi yang akan saya sampaikan tentang lingkaran submateri persamaan garis singgung lingkaran. Sebagai umat beragama, patutlah kita merasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan nikmat kita, dengan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan, keafiatan. Adik-adik, jika adik-adik masih ada adik-adik yang kurang sehat atau masih sakit, insya Allah adik-adik cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Dan kita, mari kita sama-sama berdoa, semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah virus yang mewabah di negeri kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulan robbi jidni ilman warjukni fahman. Halo adik-adik, masih semangat? Ya, di jam 12.30 begini, di situasi Ramadan, saya pikir adik-adik sudah pada loyo ya, karena saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, tapi saya berharap adik-adik tetap semangat. Ya, marilah kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Jadi yang kita akan pelajari tentang garis singgung lingkaran. Adik-adik sudah pernah belajar tentang lingkaran. Apa itu lingkaran? Jadi hanya sekedar mengingatkan tentang lingkaran. Lingkaran adalah lengkungan tertutup sederhana yang setiap titik pada lengkungan itu mempunyai jarak yang sama. Kemudian ada titik pusat, ada jari-jari. Selanjutnya, ini kita lihat adik-adik ya, lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kita temui benda-benda berupa lingkaran. Misalnya roda motor, roda mobil, ada uang logam, ada CD dan sebagainya. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Ya, di unsur-unsur lingkaran ini ada titik pusat, kemudian jari-jari. Ini hanya sekedar mengingatkan adik-adik ya. Kemudian busur, tali busur, kemudian diameter, dan yang ketiga dalam bentuk bidang. Dalam bentuk bidang yaitu tembereng dan juring. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu terbagi atas dua, garis singgung lingkaran persekutuan luar dan garis singgung lingkaran persekutuan dalam. Kita mulai dari garis singgung persekutuan luar. Jadi, saya harap adik-adik bisa memperhatikan dengan baik-baik materi pada saat ini, karena materi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin adik-adik bisa, mungkin ada adik-adik yang sudah pernah ke Taruna. Di sana adik-adik bisa melihat ada tank. Adik-adik ya, ada tank di sana, ada dua buah, ada tank di sana. Kemudian kita, kalau kita simak baik-baik tank itu, di situ ada roda, ada rodanya dua buah, kemudian ada besi yang menghubungkan kedua roda itu pada tank tersebut. Nah, sekarang pada kehidupan yang lain, misalnya sepeda.
adik-adik yang bisa bersepeda, yang biasa menggunakan sepeda, adik-adik bisa lihat, perhatikan baik-baik. Di sepeda itu ada gear yang di bagian depan yang agak besar dan ada gear yang di bagian belakang yang agak kecil. Dan di antara dua gear itu dihubungkan oleh rantai. Nah, rantai ini yang bisa kita gerakkan untuk menjalankan sepeda tersebut. Nah, makanya adik-adik, siapa tahu ada adik-adik yang punya cita-cita ke melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, ingin jadi teknisi atau belajar ke teknik, maka adik-adik bisa menggunakan materi ini. Nah, sekarang hubungan jari-jari, garis singgung, dan garis singgung kedua pusat. Nah, sekarang kita lihat adik-adik. Jadi, ada dua buah lingkaran. Lingkaran yang bertitik pusat di O dan lingkaran yang bertitik pusat di P. Nah, kalau garis jarak antara kedua pusat ini kita sorong, kita geser ke atas, kita geser sampai ke titik A, maka di sana akan terbentuk segitiga siku-siku. Ini adik-adik ya. Jadi ini dengan sudut siku-siku. Ya. Kemudian nah, sekarang kita lihat membentuk segitiga siku-siku ini ya, dengan sudut siku-sikunya berada di titik B. Karena siku-sikunya berada di titik B, maka kita menggunakan dengan bantuan rumus Pitagoras, kita bisa memperoleh permula atau rumus dari garis singgung persekutuan luar, garis singgung luar lingkaran. Jadi ini mana sisi miring adik-adik? Yang mana sisi miring? Jadi sisi miring adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Jadi ini sudut siku-siku, sisi miringnya yang ini. Ya, adik-adik ya. Ini sisi miringnya. Nah, kalau kita paham bagaimana menentukan sudut siku-siku itu, menentukan sisi miring, maka kita mudah dalam menyelesaikan soal untuk materi ini. Karena kadang-kadang kita tidak tahu yang mana sisi miring. Kita menganggap bahwa sisi miring itu adalah sisi yang miring pada segitiga, pada segitiga siku-siku, padahal tidak demikian. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Ya, baik. Lanjut adik-adik. Ya, nah sekarang kita lihat. Jadi tadi saya sudah di awal saya sudah sampaikan bahwa adik-adik dalam kehidupan sehari-hari biasa bersepeda ya. Ada yang sedang naik sepeda ke sekolah, ada yang menggunakan motor. Tapi sekarang ini ada juga motor yang tidak menggunakan ini adik-adik ya, yang motor-motor metik itu saya lihat sudah tidak menggunakan lagi rantai untuk menghubungkan kedua roda. Ya, sekarang kita lihat. Di sini ada lingkaran besar. Kemudian ada lingkaran yang kecil. Perhatikan baik-baik ya. Penghubungnya ini yang disebut dengan rantai. Ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di sepeda. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita beri simbol-simbol adik-adik ya. Jadi lingkaran yang kecil ini dengan titik pusat O dan lingkaran yang besar ini titik pusat P. Kemudian ini adalah A dan di sini adalah B. Ya. Dari sini kita boleh lihat bahwa rumus Pitagoras tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa dalam menghitung panjang garis singgung persekutuan luar ini kita menggunakan pendekatan rumus Pitagoras ya. Jadi AB sama dengan, jadi saya ingatkan kembali tentang rumus Pitagoras adik-adik ya. Jadi rumus Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pengapit sudut. Nah sekarang sisi miringnya di mana? Jadi tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa yang ada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Berarti sisi miringnya adalah OP. Ini ya, OP. Jadi kalau OP ini kita tarik ke geser ke atas, maka dia akan ada di sini. Jadi OP, kemudian pengapit sudutnya ini adalah yang besar ini adalah
R untuk lingkaran besar, R, dan lingkaran kecil adalah R kecil. Sehingga panjang garis singgung persekutuan luar adalah AB pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 kurang R1 kurang R2 pangkat 2. Contoh, adik-adik ya. Sekarang kita lihat sebuah sepeda memiliki gear depan dan belakang dengan jari-jari berturut-turut 15 cm dan 8 cm. Sedangkan jarak asnya, titik pusat masing-masing lingkaran adalah 25 cm. Ini ya, ini yang bergerak ini. Panjang rantai bagian atas yang menyinggung kedua gear tersebut adalah titik-titik. Ya. Jadi yang pertama, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan, yang pertama, tariklah garis yang menggambarkan posisi masing-masing gear tersebut. Jadi ini, tarik garis dari sini ke sini. Sesudah itu, kita akan hitung panjang rantai sepeda yang melintang di atas kedua gear. Jadi garis singgung persekutuan luar. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa garis singgung persekutuan luar itu adalah AB pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 kurang jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Sehingga 25 pangkat 2 kurang 15 pangkat 2 kurang 8, maaf, 25 pangkat 2 kurang 15 kurang 8 pangkat 2. Sama dengan 625 kurang 49 sama dengan 576. Ya, karena AB-nya pangkat 2, maka kita tarik akar. Akar 576 sama dengan 24 cm. Jadi panjang rantai bagian atas adalah 24 cm. Sampai sini adik-adik mungkin sudah paham ya. Ya, sekarang kita masuk garis singgung persekutuan dalam. Jadi adik-adik, sekali lagi saya mohon untuk perhatikan baik-baik, karena setelah kegiatan ini selesai, adik-adik saya harap mampu menjelaskan garis singgung persekutuan dalam dengan tadi juga garis singgung persekutuan luar, kemudian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ya, sekarang lihat adik-adik ya, bagaimana yang garis singgung persekutuan dalam lingkaran itu. Jadi kita lihat pada gambar ini. Nah, sekarang kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa contohnya adik-adik ya, garis singgung persekutuan dalam itu. Jadi kalau adik-adik biasanya adik-adik lebih banyak kita jumpai itu adalah garis singgung persekutuan luar. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya tadi saya sudah sebutkan rantai yang menghubungkan dua gear sepeda, kemudian motor dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan garis singgung persekutuan dalam? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Nanti sebentar ada adik-adik bisa berpartisipasi ya. Ya, jadi garis singgung persekutuan dalam ini kita bisa lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada alat berat yang biasa mengangkat katrol ya. Katrol yang bisa mengangkat, yang biasa mengangkat alat-alat besar seperti yang kita jumpai di bangunan-bangunan, apabila ada bangunan-bangunan yang bertingkat, yang akan dibuat bertingkat, di situ kita akan temui ada alat-alat yang menggunakan garis singgung persekutuan dalam. Kemudian yang berikut misalnya katrol yang ada di kapal laut. Ya, biasa di kapal laut kita lihat ada katrol di situ yang biasa mengangkat benda-benda yang berat yang diangkut dari darat ke kapal atau dari kapal ke darat. Jadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk garis singgung persekutuan dalam. Ya, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat.
dari garis singgung persekutuan dalam ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang bergerak ini. Jadi garis singgung ini kalau kita geser ini ke atas ya, maka dia akan membentuk lagi segitiga ya, dari kedua membentuk segitiga. Jadi dengan rumus Pitagoras, panjang garis singgung persekutuan dalam, kita misal berikan simbol D ya, jadi dapat diturunkan. D sama dengan, kita gunakan ini. Jadi D ini adik-adik ya, dilihat baik-baik. Ya, jadi kita lihat. Jadi D pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 kurang R pada lingkaran besar ditambah R pada lingkaran kecil pangkat 2. Sehingga D sama dengan akar OP pangkat 2 kurang R tambah T pangkat 2. Sudah paham adik-adik? Ya. Ya, saya harap adik-adik masih semangat ya, karena belajar matematika di siang hari seperti ini butuh konsentrasi yang lebih. Ya, sekarang kita lihat contoh soalnya. Diketahui dua lingkaran berbeda, jari-jari lingkaran pertama 20 cm dan jari-jari lingkaran kedua 10 cm serta jarak kedua pusat lingkaran 50 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Adik-adik, saya harap semuanya sudah siap dengan alat tulis menulis agar adik-adik bisa berpartisipasi dan tetap konsentrasi. Ya. Jadi kita lihat. Jadi D pangkat 2, ini ada gambar ya. D pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 kurang jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari pangkat 2. Jadi 50 pangkat 2 kurang 20 tambah 10 pangkat 2 sama dengan, jadi 50 pangkat 2 2500 ya. Kemudian 20 tambah 10 sama dengan 30 dipangkatkan 2 sama dengan 900. Sehingga 2500 dikurangi dengan 900 sama dengan 1600. Jadi D sama dengan akar 1600 sama dengan 40 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 40 cm. Ya. Sekarang adik-adik ya. Ini hanya sebagai selingan adik-adik, kita lihat bagaimana pengertian garis singgung lingkaran itu ya. Jadi garis singgung lingkaran itu di satu titik pada lingkaran hanya ada satu titik singgung lingkaran ya. Jadi hanya ada satu titik singgung lingkaran pada satu titik pada lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Ya, kemudian bagaimana ini hanya sekedar. Jadi adik-adik bisa disimpulkan bahwa melalui sebuah titik pada lingkaran dapat dibuat hanya satu buah garis singgung. Kemudian yang berikut, melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran tersebut. Jadi ada titik di luar lingkaran, kemudian kita tarik ke lingkaran, maka akan terbentuk dua buah garis singgung pada lingkaran. Ya, jadi adik-adik, ini ya selanjutnya. Kita lihat panjang lilitan ya. Di sini tadi ada CD, kemudian ada uang 100 rupiah, kemudian ada loop ya. Loop ini biasa kita gunakan di materi pelajaran IPA. Adik-adik, garis singgung ini juga bermanfaat
Karena dia kita gunakan, adik-adik bisa gunakan materi garis singgung ini pada pelajaran IPA, ya, pada katrol. Saya sering lihat materi itu. Nah, sekarang adik-adik lihat ya. Jadi panjang lilitan yang menghubungkan dua lingkaran dapat dihitung dengan menjumlahkan unsur-unsur. Jadi kalau namanya keliling, ya, namanya keliling, berarti kita menambahkan semua unsur-unsur yang ada. Jadi ini ditambah dengan ini, tambah dengan ini, kemudian tambah dengan yang ada di sini. Jadi panjang lilitan yang menghubungkan dua lingkaran dapat dihitung dengan menjumlahkan unsur-unsur. Dua panjang garis singgung persekutuan luar, kemudian dua panjang busur. Jadi ini namanya busur. Tadi adik-adik sudah lihat di unsur-unsur lingkaran ya. Jadi ada busur lingkaran, ada tali busur. Kemudian ini yang disebut dengan garis singgung lingkaran. Ya. Kemudian adik-adik sekarang kita lihat. Jadi adik-adik, saya harap adik-adik sudah paham dengan materi ini ya. Jadi adik-adik sekali lagi saya ulangi, garis singgung persekutuan luar. Ya, garis singgung persekutuan luar. Jadi seperti ini ya, adik-adik. Jadi jika garis ini digeser ke atas, maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Jadi sebuah segitiga yang siku-siku, kalau di depan sudut siku-sikunya adalah garis sisi miring ya adik-adik ya. Jadi saya harap adik-adik sudah paham tentang itu. Ya, baik adik-adik, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu'. Kan kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
lanjutkan lagi setelah tadi kita mendengar pesan-pesan. Jadi adik-adik tetap belajar dari rumah, jaga jarak, kemudian cuci tangan agar kita bisa menghindari wabah ini. Jadi kita dukung kegiatan program pemerintah untuk memutus rantai wabah yang sekarang ini. Adik-adik kita lanjut ya. Jadi masih dengan garis singgung persekutuan luar. Adik-adik, tadi saya sudah sampaikan bahwa garis singgung persekutuan ini, garis singgung ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita boleh lihat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sama adik-adik sudut pada titik singgung. Jadi kita lihat ya garis singgung. Jadi pernahkah kamu memperhatikan roda sepeda atau roda mobil? Ya, jadi semua roda pada umumnya berbentuk lingkaran adik-adik ya. Kalau rodanya segi empat tentu mobil atau motornya tidak jalan ya. Jadi harus berbentuk lingkaran supaya jalan. Nah, sekarang bagaimana posisi jari-jari roda sepeda? Ya. Bukankah semuanya jadi semua jari-jari sepeda itu menunjuk ke titik pusat atau as. Jadi kalau kita lihat, kalau ada roda sepeda tertempel selembar daun kering, bagaimana hubungannya dengan jari-jari roda? Membentuk sudut apa dia adik-adik? Ya, jadi membentuk sudut, jadi tegak lurus ya. Ini, jadi ini daun yang diinjak oleh roda tadi, kemudian dia membentuk sudut siku-siku yang ini. Jadi sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Ya, sekarang kita lihat. Sudut yang dibentuk oleh garis singgung lingkaran dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya adalah 90 derajat. Jadi ini roda yang tadi adik-adik ya, kita sudah gambarkan, pindahkan sketsanya ke sini. Jadi dalam satu lingkaran hanya ada satu titik. Ini satu titik garis singgung yang melalui satu titik pada lingkaran. Jadi hanya dapat dibuat satu garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini. Jadi adik-adik, saya harap adik-adik, supaya mungkin saya terlalu cepat tadi sehingga saya ulangi lagi adik-adik ya, supaya adik-adik bisa mencatat. Bagi adik-adik yang sudah memperoleh materi ini sebagai pengayaan, dan insya Allah adik-adik lebih tahu lagi tentang materi ini. Masih semangat adik-adik? Oke, mudah-mudahan belum ada yang tidur ya. Sekarang kita lanjutkan, jadi perhatikan gambar ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa jari-jari lingkaran besar ini dilambangkan dengan R besar, dan jari-jari lingkaran kecil dilambangkan dengan R kecil. Kemudian ini jarak. Jarak antara pusat lingkaran diberi simbol OP. Nah, sekarang jika jarak ini kita geser ke atas, ini ke atas, maka akan terjadi sisi miring. Jadi ini sisi miring. Nah, terbentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Sebuah segitiga siku-siku sehingga panjang AR, ini panjang AR, ini sama karena dia sejajar adik-adik ya. Ini kan dia sejajar, maka dia sama panjang. Kemudian, nah sekarang udah adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Nah sekarang kita lihat pada segitiga siku-siku. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa teorema Pythagoras itu kita manfaat. Adik-adik, belajar matematika itu harus berkesinambungan ya, tidak boleh putus. Karena satu materi bisa jadi satu materi itu sebagai prasyarat bagi materi selanjutnya. Jadi jika adik-adik tidak menguasai materi pada materi yang awal, maka tidak bisa melanjutkan materi pada materi selanjutnya. Sehingga materi ini prasyaratnya adalah teorema Pythagoras. Jadi adik-adik sudah belajar tentang teorema Pythagoras di awal semester genap. Jadi teorema Pythagoras, saya ulangi lagi,
Teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pengapit sudut. Jadi kita lihat ini segitiga ya. Jadi ini ada tanda siku-sikunya, ini yang ada tanda merah, ini siku-sikunya. Ya, sekarang ya, mungkin sampai di sini adik-adik sudah paham ya. Sekarang kita lanjut. Kita lanjutkan dengan latihan soal. Adik-adik sudah siap di rumah? Dengan saya harap adik-adik bisa menyelesaikan soal ini. Saya buka soalnya ya, nomor satu. Adik-adik silakan perhatikan baik-baik. Saya beri kesempatan adik-adik untuk menjawab soal. Jadi diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 6 cm dan 3 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 5 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah titik-titik. Silahkan adik-adik kerjakan ya. Saya beri waktu 3 menit. Ya, adik-adik ada yang sudah mendapat jawabannya? Ada yang sudah mendapat jawabannya adik-adik? Jadi adik-adik bisa berpartisipasi pada line telepon 0853-4013-7949. Ada adik-adik yang bisa sudah mendapat jawabannya nomor satu? Jadi saya ulangi, diketahui dua lingkaran dengan jarak dengan jari-jari 6 cm dan 3 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 5 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah titik-titik. Semoga adik-adik masih semangat ya, karena sekarang sudah pukul 13.00, ini biasanya saat-saat kritis bagi yang sedang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Tapi saya berharap adik-adik tetap semangat. Semangat adik-adik ya. Kita harus mengikuti, harus ikuti semangat para pejuang, pahlawan pejuang kita. Para pahlawan yang saat ini sedang berjuang membantu saudara-saudara kita yang sedang terpapar virus corona, para pejuang kesehatan, para dokter, para perawat, meskipun mereka meninggalkan keluarga, anak-anak, tapi mereka tetap semangat dalam membantu para pasien. Jadi adik-adik juga harus bersemangat, semangat belajar dari rumah. Oke, sudah ada yang mendapat jawabannya adik-adik? Halo adik-adik. Ada adik-adik? Oke, sekarang kita lihat berapa jawabannya ya. Kita lihat berapa jawabannya. Mudah-mudahan ada yang benar. Jadi, oh, berarti bukan. Yang menjawab A, silahkan dicoba lagi. Sudah? Sekarang kita lihat. Yang menjawab B, oh, berarti sudah benar. Jadi, saya ucapkan selamat pada yang menjawab B karena jawabannya benar, dan bagi yang menjawab A, C, dan D silakan dicoba lagi. Silakan dicoba lagi adik-adik ya. Sekarang nomor 2. Ya. Diketahui di dua lingkaran berbeda, jika jari-jari lingkaran pertama 20 cm dan jari-jari lingkaran kedua 10 cm serta panjang garis singgung persekutuan dalam 40 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah titik-titik. Silakan adik-adik menyelesaikan di rumah. Siap dengan
ini ya, minta bantuan orang tua, mama atau papa, kakak, atau siapa saja yang berada di sekitar adik-adik untuk menyelesaikan soal ini. Ya, sekali lagi adik-adik bisa berpartisipasi di 0853 4013 7949. Ya, adik-adik ya. Silahkan adik-adik tetap semangat. Semangat terus. Ayo kita kerjakan soal yang nomor 2 ini. Siapa tahu ada yang dapat. Ada yang bisa menyelesaikan. Halo adik-adik. Semangat. Kita beri waktu, saya beri waktu 3 menit adik-adik ya. Silakan diselesaikan. Ya, adik-adik. Meskipun didampingi oleh orang tua, tetap jaga jarak. Gunakan masker. Cuci tangan yang banyak, cuci tangan berulang-ulang kali. Jika kita keluar rumah, jangan lupa kita cuci tangan pada saat pulang dan jangan menyentuh wajah supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Iya, sudah ada yang dapat adik-adik? Halo adik-adik sekalian, tetap semangat. Ada yang sudah dapat? Halo. Ya, semoga adik-adik tetap semangat ya. Semoga adik-adik tetap masih semangat dalam mengikuti kegiatan program belajar dari rumah pada siang ini. Ya, sekarang adik-adik, ada yang sudah dapat? Ya, kalau ada sekarang kita lihat, kita coba. Sekarang jika kita ada adik-adik yang menjawab A. Wah, sayang sekali ya, belum tepat jawabannya. Jadi yang menjawab A, silakan coba lagi. Yang menjawab B, ya sayang juga belum tepat ya. Jadi silakan coba lagi. Kemudian kita lihat apakah jawabannya C. Iya, jadi jawabannya C ya adik-adik. Jadi selamat bagi adik-adik yang menjawab C. Dan bagi yang belum tepat menjawab, yang jelas kalau yang menjawab A, B, dan D belum tepat ya. Jadi silakan dicoba lagi, dicoba berulang-ulang. Jadi belajar matematika harus ada kertas atau buku, harus ada pensil atau pulpen untuk mencari jawabannya. Kita tidak boleh hanya sekedar membaca. Jadi kalau yang hanya sekedar dibaca kemudian dia sudah dapat jawabannya, berarti anak tersebut memang betul-betul jenius ya. Lanjut. Nomor 3. Pusat lingkaran O ke pusat lingkaran P berjarak 10 cm. Jika jari-jari kedua lingkaran berturut-turut 4 cm dan 2 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah titik-titik. Silakan adik-adik, saya beri waktu 3 menit. Jadi menyelesaikan soal matematika, biasanya kita menggunakan waktu 3 menit adik-adik ya. Ya, sekarang silakan. Silakan adik-adik dikerjakan. Yang ingin berpartisipasi silakan. Silakan adik-adik yang mau berpartisipasi. Semoga adik-adik semua di rumah masih semangat ya. Masih semangat dalam mengikuti program kegiatan ini. Jadi program belajar dari rumah. Jadi tetap belajar dari rumah. Jadi program ini sangat baik sekali ya adik-adik untuk membantu kita
karena ini sudah dipikirkan oleh kita. Patut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Gorontalo, kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Mimosa TV yang sudah mempunyai ide untuk melakukan program kegiatan ini, sehingga meskipun kita di rumah, kita tetap bisa belajar. Meskipun kita dengan penuh keterbatasan adik-adik ya, tapi sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama, insya Allah virus ini segera akan berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke, sudah ada yang dapat jawabannya adik-adik? Sudah ada yang dapat jawabannya? Ya, kalau belum ada, kita coba ya. Sekarang kita coba, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Ya, sekarang kita lihat A. Iya, jawabannya benar. Jadi alhamdulillah bagi adik-adik yang menjawab A, selamat karena jawaban adik-adik benar. Bagi yang menjawab B, C, atau D, silahkan dicoba lagi. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik silahkan coba berulang-ulang, coba berulang-ulang. Harus semangat dalam menyelesaikan soal-soal. Jadi meskipun sudah pukul 13 lewat 10 menit, saya harap adik-adik masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Saya harap ada partisipasinya adik-adik ya, supaya mungkin ada hal-hal yang adik-adik kurang paham atau adik-adik belum paham atau tidak paham sama sekali. Jadi mungkin saya bisa bantu, kalaupun tidak bisa di kesempatan ini, nanti adik-adik akan bawa ke sekolah adik-adik, disampaikan ke, ditanyakan ke guru pengajar pada sekolah adik-adik. Oke, jadi nomor 3 jawabannya A ya. Sekarang lanjut nomor 4. Sekarang nomor 4. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 10 cm. Jika jari-jari lingkaran masing-masing 14 cm dan 10 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah titik-titik. Jadi ini persekutuan dalam adik-adik ya. Jadi saya harap adik-adik tadi sudah mencatat bagaimana rumusnya untuk persekutuan dalam dua lingkaran. Saya beri waktu 3 menit adik-adik, silakan yang mau berpartisipasi. Silakan yang mau berpartisipasi di 0853-4013-7949. Ada adik-adik, masih semangat adik-adik. Saya harap adik-adik tetap masih semangat meskipun sudah pada saat-saat seperti ini ya. Atau mungkin sudah pada tidur ini ya. Sudah pada tidur. Ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Nomor 4, ada yang bisa menjawab? Saya beri kesempatan, mintalah bantuan kepada orang tua, pada ayah, ibu, kakak, atau siapa saja yang ada di sekitar adik-adik. Dengan tetap jaga jarak. Jadi ya, gunakan masker. Ya. Ada yang sudah memperoleh jawabannya? Adik-adik? Kalau sudah memperoleh jawaban, silakan berpartisipasi di 0853-4013-7949. Siapa tahu adik-adik bisa menjawab dengan baik soal ini. Ada adik-adik? Satu menit lagi, saya beri waktu. Satu menit lagi adik-adik. Ada yang bisa menjawab? Ya. Halo adik-adik, tetap semangat. Silakan adik-adik. Ada? Oke. Sepertinya sepi ya. Oke, kita lihat jawaban nomor 4. A, B, C, atau D. Kita lihat yang menjawab A.
Aduh, sayang sekali ya adik-adik. Belum tepat. Ya, silahkan dicoba lagi. Oh, ada telepon. Oke. Wah, sayang sekali ya. Oke, silakan adik-adik. Halo. Oh, putus. Sayang sekali terputus ya. Ya, silakan dicoba lagi adik-adik. Tetap semangat. Tetap semangat adik-adik, silakan. Tetap semangat adik-adik. Silakan hubungi 0853-4013-7949. Silakan ada yang mau berpartisipasi. Silakan dijawab. Silakan dijawab soalnya, mumpung saya belum buka opsi yang lain. Ayo silakan. Tetap semangat. Tetap semangat adik-adik. Karena ini sangat bermanfaat ya. Materi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja adik-adik lihat-lihat bisa mengukur berapa kira-kira, ada yang penasaran kira-kira berapa panjang garis, berapa panjang rantai sepeda saya ini. Jadi gunakan materi yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, tidak ada adik-adik yang mau berpartisipasi? Oke, kalau tidak ada kita lihat jawaban selanjutnya ya. Nomor 4. Tadi A kita sudah buka, oh belum tepat. Sekarang kita lihat jawaban B. Ya, jadi yang menjawab B saya ucapkan selamat karena jawaban adik benar. Bagi yang menjawab selain B, yang menjawab A, C, dan D, jawaban adik-adik belum tepat dan silahkan dicoba lagi. Adik-adik ya, silahkan dicoba lagi, dicoba berulang-ulang. Karena belajar matematika tidak boleh hanya sekali dalam menyelesaikan soal ya. Jadi kita harus ulang-ulang supaya kita lebih paham, supaya kita lebih mahir lagi dalam menyelesaikan soal-soal. Dan siapa tahu adik-adik ada yang punya cita-cita mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi ya, adik-adik bisa yang suka mata pelajaran matematika, mungkin ini bisa bermanfaat. Oke adik-adik, silakan coba terus teleponnya ya. Sekarang kita coba nomor 5. Ah, ini termasuk materi yang dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Jadi perhatikan gambar. Ini nomor 5. Oke. Perhatikan gambar. Jika jari-jari gear berturut-turut 17 cm dan 4 cm serta jarak kedua as 26 cm, maka panjang rantai minimal sepeda adalah titik-titik. Jadi berapa panjang? Jadi kalau adik-adik ingin mengukur berapa panjang seluruh rantai yang ada di sepeda adik-adik, jangan dibongkar sepedanya ya. Jangan dibongkar sepedanya, gunakan saja materi ini untuk menghitung panjangnya. Jadi nanti kalau ada dibongkar kemudian sudah tidak bisa dikembalikan lagi, wah nanti dapat dimarahi sama orang tua. Jadi saya harap adik-adik, tapi bisa juga seperti itu, yang penting adik-adik bisa kembalikan seperti semula. Oke, silakan adik-adik jawab. Jadi kira-kira ada yang bisa. Jadi perhatikan baik-baik gambar. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Perhatikan sehari-hari. Jika jari-jari gear berturut-turut 17 cm, 14 cm, serta jarak kedua as 26 cm, maka panjang rantai minimal sepeda adalah titik-titik. Ya, silakan adik-adik yang mau berpartisipasi. Ayo silakan. Adik-adik yang mau berpartisipasi, masih semangat? Ya, saya kira sudah pada tidur ini ya. Kasihan ya, karena siang-siang begini sudah apalagi belajar matematika. Tapi saya harap tetap semangat, belajar itu tidak mengenal waktu. Jadi kita harus belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Jadi belajar dan tetap belajar, belajar dan terus belajar. Jadi alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh Mimosa TV untuk kegiatan ini, sehingga kita bisa
belajar. Meskipun dari rumah kita belajar ya. Ada yang sudah dapat adik-adik? Ya. Ayo, ayo adik-adik, tetap semangat. Halo adik-adik, tetap semangat ya. Meskipun sudah waktunya seperti ini. Ayo adik-adik, silakan. Ya. Jadi kalau ini, kalau yang tadi kan sudah jelas ya. Yang ditanya sudah jelas unsur-unsurnya sudah seperti rumus atau formula yang saya berikan tadi. Nah sekarang ini aplikasinya ya. Bagaimana kita menghitung panjang? Panjang rantai minimal sepeda ini. Jadi adik-adik jangan baku riki bongkar sepeda di rumah mau ukur. Lihat saja ada ukuran-ukuran yang ada pada gambar. Kemudian adik-adik silahkan. Silahkan adik-adik. Oke adik-adik, halo. Halo, boleh berpartisipasi. Adik-adik. Ya, adik-adik sekalian, mari kita bantu program pemerintah untuk tetap jaga jarak. Stay at home. Ya, adik-adik ya, cuci tangan. Cuci tangan yang bersih, jaga lingkungan sekitar. Kebersihan lingkungan sekitar. Olahraga jangan lupa. Oke, sudah ada yang dapat? Adik-adik, halo. Ya, sudah lewat 5 menit nih soalnya. Gimana, ada yang sudah dapat? Nomor 5. Ya, ya. Adik-adik, baik. Jadi kita lihat sama-sama jawabannya adik-adik ya. Sekarang kita lihat. Apabila adik-adik dapat jawabannya A, kita lihat apakah A ini benar adik-adik. Wah, sayang sekali adik-adik ya, belum tepat. Silakan dicoba lagi. Sekarang kita lihat jawaban B. Wah, sayang sekali belum tepat juga ya adik-adik. Jawaban B belum tepat juga. Ya. Ya, sekarang kita lihat jawaban berikutnya. Jadi adik-adik yang menjawab A, yang menjawab B, sayang sekali belum tepat, dicoba lagi. Sekarang kita lihat apakah jawabannya C? Ya, sayang sekali adik-adik ya, belum tepat juga. Jadi yang menjawab A, B, C, silahkan dicoba lagi. Tinggal satu jawaban. Jangan, kita lihat sama-sama. Ya, jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, jadi saya ucapkan selamat bagi adik-adik yang menjawab D. Jadi jawabannya benar. Oke. Oke adik-adik, kita break dulu ya. Tetaplah belajar dari rumah bersama Smart City. Kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat
kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kan kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau tanya. Dia ketemukan kembali ada rencana ada pertolongan dia. Menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Oh! Mohungguli hanya di Mimosa TV. Ya, baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kita sudah sampai di soal nomor 5 ya. Jadi tadi sudah bagi adik-adik yang sudah menjawab A, B, dan C, silahkan dicoba lagi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nanti adik-adik silahkan coba lagi ya. Sekarang kita ke nomor 6. Ya, siapa tahu ini ada yang mau berpartisipasi ya. Sekarang kita lihat soal. Jika jari-jari setiap lingkaran 7 cm, maka panjang tali pengikat adalah titik-titik. Ya, jadi saya beri waktu adik-adik 3 menit dari sekarang, adik-adik ya. Semangat adik-adik, tetap semangat. Ayo, siapa yang mau berpartisipasi? Silakan adik-adik. Belajar dari rumah, silakan adik-adik yang berpartisipasi. Ada yang mau berpartisipasi adik-adik, silakan. Jadi kita lihat soalnya. Jika jari-jari setiap lingkaran 7 cm, maka panjang tali pengikat adalah titik-titik. Ya, saya beri waktu 3 menit adik-adik ya. Silakan adik-adik mencoba soal ini. Siapa tahu ada yang bisa menjawab benar. Silakan minta bantuan pada orang tua, ya, dampingi orang tua, mama, papa, kakak, atau siapa saja yang ada di rumah. Ya, silakan adik-adik, saya beri waktu 1 menit lagi ya untuk menyelesaikan soal ini. Kalau ada yang mau berpartisipasi, silakan. Jadi kita lihat soal ini, kalau kita lihat model soal ini ya, mudah ini soal, mudah. Jadi tidak ada di dunia ini yang sulit jika kita tidak mempersulitnya. Ya. Semangat adik-adik. Ada yang bisa? Jadi semua itu adalah mudah. Ya, silakan. Ada 3 buah
lingkaran diikat. Tiga buah lingkaran ini diikat. Masing-masing lingkarannya adalah 7 cm, jari-jarinya 7 cm. Nah, berapa panjang tali pengikatnya? Jadi bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Jadi adik-adik tidak perlu buka talinya, kemudian diukur ya. Digunakan materi yang tadi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana mencari panjang lilitan. Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan bagaimana cara mencari panjang lilitan. Jadi kalau panjang lilitan seperti ini, berarti panjang ini ditambah panjang ini, tambah panjang ini, kemudian ditambah dengan busur. Ya, ada yang masuk, alhamdulillah ada yang masuk. Ya, silakan adik-adik. Ayo silakan. Ah, putus lagi. Mungkin belum berjodoh ya. Ayo coba lagi adik-adik, dicoba lagi. Silakan dicoba lagi adik-adik. Tetap semangat. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik-adik dan kita semua tetap dalam lindungannya, tetap semangat. Oke, silakan adik-adik. Halo. Adik-adik. Halo. Halo. Oh, putus lagi ya. Putus lagi. Silakan disambung lagi adik-adik. Sambung terus sampai jadi. Dicoba terus. Dicoba terus adik-adik ya. Semangat. Ayo, kita sudah di nomor terakhir ini untuk soal latihan. Silakan adik-adik yang mau berpartisipasi, kira-kira berapa jawaban? Ya. Ada telepon masuk? Ayo. Halo. Udah masuk ini? Ayo adik-adik, silakan partisipasinya. Dicoba terus. Ini dan nomor terakhir di latihan ya. Silakan adik-adik, coba terus, dipencet terus nomornya. Tetap semangat. Ayo, sebelum saya jawab, siapa tahu nomor ini ada yang bisa menjawab. Jadi kalau nanti bisa menjawab, silakan adik-adik, jika situasi ini sudah normal kembali dan kita sudah bisa sekolah lagi seperti biasa, adik-adik bawa ke guru adik-adik. Silakan diperlihatkan kepada guru adik-adik cara kerjanya. Siapa tahu adik-adik bisa memperoleh jawaban yang benar. Ayo silakan. Ada adik-adik? Halo. Semangat, tetap semangat adik-adik. Ya, meskipun sudah jam begini adik-adik tetap semangat ya. Karena kita lihat para pahlawan kita yang gugur memperjuangkan kemerdekaan. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di zaman yang sudah merdeka segala-galanya. Jadi kita tetap semangat. Kita harus patut ikuti semangat para pahlawan kita. Semangat Bapak Nani Wartabone. Ya. Bagaimana Pak Nani Wartabone bersama pasukannya mempertahankan daerah Gorontalo ini dari jajahan, dari penjajah. Ada adik-adik sudah dijawab? Oke, kalau belum ada yang bisa masuk berpartisipasi, sekarang kita jawab ya. Sekarang kita lihat A. Ah, mungkin sudah was-was anak adik-adik yang menjawab A, ya. Wah, sayang sekali ya. Belum tepat jawabannya. Silahkan dicoba lagi. Oke. Jadi yang menjawab A, sayang sekali jawabannya belum tepat. Jadi adik-adik silahkan coba lagi. Sekarang B, ya sama juga. Yang menjawab B, maaf Anda belum beruntung. Harus coba lagi. Sekarang C, ya sudah was-was ini yang menjawab C ini. Alhamdulillah yang menjawab C benar. Jadi ucapan selamat bagi yang jawabannya C, karena jawabannya C benar. Jadi sekali lagi selamat. Sekarang berarti tinggal satu, yang jelas
Kalau D pasti salah ya, karena tadi. Jadi untuk adik-adik yang menjawab A, B, dan D, silakan nanti adik-adik coba lagi. Coba lagi. Kalau adik-adik belum terlalu paham, nanti silakan adik-adik tanyakan sama gurunya adik-adik ya. Jadi sekali lagi yang menjawab C, selamat karena adik-adik sudah menjawab dengan benar. Baik, masih semangat adik-adik? Ya, mungkin jaringannya ya. Mungkin jaringannya ini yang kurang baik sehingga adik-adik mau berpartisipasi tidak bisa masuk. Kalaupun masuk jaringannya putus ya. Tapi saya harap adik-adik tetap semangat. Nah, sekarang kita di penghujungnya yang tentang penilaian. Jadi adik-adik silahkan lihat soal ini dan nanti adik-adik kerjakan di rumah dan adik-adik tunjukkan sama gurunya adik-adik ya. Bagaimana hasil pekerjaan adik-adik, silahkan adik-adik tunjukkan kepada guru di sekolah masing-masing. Nomor satu, jadi soalnya ini ya, soalnya esei. Nomor satu, diketahui dua buah lingkaran yang masing-masing berjari-jari 7 cm dan 4 cm. Jarak pusat kedua lingkaran 12 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Ya, saya beri waktu untuk mencatat adik-adik, silakan adik-adik mencatatnya. Nanti silakan adik-adik kerjakan, kemudian adik-adik tunjukkan pada guru adik masing-masing. Guru. Ya. Oke, sudah selesai mencatat? Sudah selesai mencatat adik-adik? Kalau sudah selesai mencatat, silakan nomor 2. Ya. Nomor 2, silakan lihat soalnya. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 8 cm dan jarak kedua pusat lingkaran 10 cm. Jika jari-jari salah satu lingkaran 4 cm, tentukan jari-jari lingkaran lainnya. Silakan. Oke, adik-adik nomor 2. Ya, silakan. Silakan adik-adik, ada yang mau berpartisipasi? Ya, sekarang nomor 3. Ya. Jadi silakan adik-adik kerjakan ini ya. Silakan kerjakan tetap didampingi oleh orang tua. Jadi nomor 3, 4 buah pipa yang masing-masing berjari-jari 5 cm diikat seperti gambar. Tentukan panjang tali pengikatnya. Ya, sudah adik-adik selesai mencatat soal? Ya. Jadi silakan soal-soal yang saya sudah berikan tadi, sudah sampaikan tadi, silakan adik-adik catat kemudian kerjakan. Yang sudah menjawab benar saya ucapkan selamat, dihitung berapa benarnya, dan yang menjawab salah jangan kecewa. Silakan coba dan coba terus. Gitu adik-adik ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jadi adik-adik saya pikir demikian dulu perjumpaan kita pada hari ini dari materi garis singgung lingkaran. Adik-adik, terima kasih atas partisipasinya ya. Meskipun adik-adik mungkin ingin sekali berpartisipasi, tapi mencoba terus untuk menelpon tidak bisa masuk. Jadi saya harap adik-adik jangan kecewa. Dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Jadi sekali lagi tetap semangat, semangat, semangat ya. Jadi adik-adik, saya kira demikian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Adik-adik, semoga sekali lagi mari kita sama-sama berdoa. Semoga wabah virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memutuskan rantai virus ini, kita tetap patuhi aturan pemerintah. Kita patuhi aturan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan semua aturan yang untuk kepentingan kita bersama. Adik-adik ya, sekali lagi kita mari berdoa, kita berdoa sama-sama semoga di bulan Ramadan ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah. Yang benar itu hanyalah milik Allah semata.
Marilah kegiatan kita pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Thank you.